Oke, jadi untuk game The Curse of Emily udah nongol lagi nih, udah di-update ya. Dan sekarang itu puzzle-nya agak sedikit berbeda dari yang dulu, guys. Agak lumayan ribet sih. Dan ini mungkin untuk gamenya berhubungan banget sama game Skridol. Karena untuk si Claire yang ada di Skridol itu, dia kan masih kecil ya, dan dia dikutuk menjadi boneka. Nah, sekarang setelah dia dewasa, gantian, guys. Yang dikutuk itu malah saudara tirinya, yaitu si Emily. Jadi mungkin untuk game Skridol itu kayaknya cerita masa lalu dari game ini kali ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja gue bakalan mainin, guys. Untuk difficulty-nya, oke, ada easy, normal, sama extreme ya. Yang normal katanya masih coming soon loh, nggak bisa, guys. Yang extreme juga sama ya, coming soon juga. Easy bisa, berarti yang bisa dimainin baru easy doang, guys. Parah banget. Lalu untuk pilih musuhnya, digembok juga ya. Oke deh, gue bakalan pilih yang klasik aja. Sama untuk kualitasnya gue bakalan naikin juga. Sip. Oke, udah ya. Play. Kayaknya bener juga kali ya. Jadi untuk game Skridol itu kemungkinan cerita masa lalu dari game ini, guys. Jadi mungkin untuk si Claire itu dia udah berhasil nyelamatin bapaknya di dunia boneka. Mungkin sih. Dan sekarang udah dewasa, dia kayaknya pulang kampung kali ya. Mau mengunjungi saudara tirinya, yaitu si Emily. Hari pertama. Aku harus mencari pintu masuk. Oke. Ini rumahnya ya sama ya, karena ini rumah si Emily juga, guys. Atau si Claire juga, sama. Tapi ibunya si Emily kemana kira-kira ya? Oke, ini ada batu, gue ambil. Karena ibunya itu nyalahin si Claire waktu si Emily sakit. Ya kan? Kemana ibunya? Ini batu kayaknya buat ini ya. Tuh, kurasa aku bisa memecahkan jendela dengan ini. Oke. Oh, ini dapurnya sama banget ya. Ya, karena ini rumah si Claire, guys. Oh, ada amunisi. Oke, gue ambil. Yap. Di atas. Di atas. Gak ada. Deket banget suaranya loh. Hati-hati. Bukan. Oh my god. Oh no. Oh man. Gila. Keluar gak keluar loh. Keluar dia. Buset. Sabar, 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 sabar. Gak bisa. Oh, kelincinya masih ada ya. Masih ada dia. Oh, ini kelinci kesayangan si Claire, guys. Masih hidup dia ya. Ini ada jendela lagi. Kurasa aku bisa memecahkan jendela ini dengan batu juga ya, sama ya. Nah, ini nih. Oke. Sip. Oke, mantap. Menuju ke arah basement ya. Oke, nggak ada sih di sini. Oh, ini nih. Aku bisa memotong rantai ini dengan gunting, guys. Oh, crowbar. Oke. Crowbar. Ini dia. Sip. Oke. Oh, ada, guys. Gunting. Mantap sekali, bos. Gila. Oke, oke. Buruan, buruan. Dan ini ada bagian dari senjata, ya. Oke, cari dua lagi, guys. Nah, ini nih. Ini ritualnya, ya. Tuh. Sepotong papan, plan, sheet. Sepotong gambar. Seikat rambut. Kaki kelinci, ya. Masih inget gua. Dan ini kayaknya sepotong pakaian. Oke. Medali Emily, guys. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 loh. Ada 6 item yang harus gua cari untuk bikin ritualnya ya. Ini untuk nyelamatin si Emily. Mana dia? Di atas. Kayaknya aman deh. Eh, ada nih. Oke, amunisi, guys. Kamar mandi. Oh, kode ya. 1714. Oh my god. Aduh. Aduh, nggak bisa sembunyi dong. Hey, nggak bisa sembunyi kalau dia lihat gua, men. Aduh. Gua kira aman di atas. Suaranya nggak ada tadi, loh. Yah, day 2. Hari kedua lagi, ya. Aduh, kodenya berapa tadi, ya? 1714 deh kayaknya, ya. Wah, gue harus naik lagi nih tuh. Ya kan, suaranya kan. Kenceng banget suaranya. Jangan-jangan di atas lagi. Tuh kan apa gue bilang, guys. Oh my god.
Oh my god. Sebentar, sebentar. Merangkak lo, liatin. Merangkak dia. Oke, naik lagi ya. Naik lagi aja, mumpung dia kayaknya ada di luar deh. Kode dulu, kode. Kodenya berapa? 1714, dan ini ada seikat rambut ya. Tuh. Harus gua kait dulu, guys. Oke, 1714. Nah, ini nih. Ada berangkas sekarang ya, kalau dulu mah nggak ada, guys. 14, 12. 14? 17, 14. Astaga, pikun gua. Oke, ada nih medali, guys. Medali dapat ya. Ini medalinya gua taruh dulu aja di sini nih, di depan pintu aja. Sip. Oke, nanti gua ambil ya. Oh, dia masuk, guys. Keluar dia. Coba ya, di sini ada item nggak? Kunci dong. Kunci rumah. Oke, dapat, guys. Ini juga ada sepotong papan. Oke, gua ambil. Dan ini juga ada bagian dari senjata. Banyak banget, men. Dapat dua ya. Aduh! Konyol banget ya. Kayaknya tadi dia keluar loh. Dan jalannya pelan ya. Pelan jalannya, men. Tapi tiba-tiba ada di atas. Kan konyol banget. Wah, hari ketiga dong ini. Kayaknya hari terakhir deh ini mah. Mana dia? Ini pasti hari terakhir, guys. Ya kan? Hari terakhir, jelas. Oke, dia keluar ya. Masuk lagi. Masuk lagi dia. Aman sih. Gak ada. Wah, ada. Ah, jadi kan. Oke. Sekarang tinggal gua tembak dia, guys. Gua punya. Oke. Nah, mati kan? Mampus kau. Nyala-nyala nih apa nih? Sebentar, guys. Ini ada nyala-nyala nih. Apa sih ini? Sepotong pakaian, men. Ambil dong. Oke, sepotong pakaian ya. Oh, beda. Sekarang beda. Kalau dulu ini pakaian itu ada di atas, nyangkut. Oke, pakaiannya itu taruh di... sini ya. Sip. Kalau nggak salah, tadi itu sama medallion, guys. Medallion tadi gua taruh di depan pintu ya. Udah bangun dia. Udah bangun dia loh. Hati-hati. Sip. Berarti tinggal apa lagi ya? Medallion tuh kalau nggak salah ini nih. Nah, ya kan tinggal ini nih. Tadi jatuh di atas ya. Masih banyak, guys. Kaki kelinci. Nah, kaki kelinci ya. Dulu itu gua nemu ada di sini nih. Nah, di sini, guys. Kaki kelinci. Sekarang nggak ada kan? Kemungkinan nih, kayaknya kelinci itu harus gua tembak deh. Harus gua ambil kakinya, men. Berarti ini shotgunnya gua bakalan ambil lagi. Gua harus tembak ya, terpaksa ya. Kasian banget sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, guys? Ini pengorbanan buat nyembuhin si Emily loh. Kelinci. Kelincinya mana dia? Masih ada satu amunisi ya? Kok nggak ada sih? Oh, itu dia. Di sana dia. Kelincinya, woi. Kok nggak ada kelinci, guys? Tadi ada perasaan. Ngumpet di mana dia? Mau gua bunuh loh. Kok nggak ada? Hey, kelincinya kemana ya? Apa di belakang? Di belakang nggak ada. Oh, ini. Aduh, maafkan saya.
Wah, ini kelinci kesayangan si Claire, guys, tapi mau gimana lagi? Oh, ya kan tuh, dapat kaki kelinci. Aduh, gila, kasihan banget. Kasihan banget, guys. Padahal udah lama banget ya nemenin si Claire ini waktu kecil, guys. Oke, kaki kelincinya taruh di sini nih. Oke, berarti tinggal ini ya. Gua harus naik loh. Suaranya kok deket banget ya? Hey. Hey, turun dia. Buset, turun, guys. Aduh. Oke, masih aman. Buruan, tadi gua nemuin ada di atas ya. Oke, nih. Nice. Oh, di situ. Buset. Sip. Nah, taruh sini, guys. Tinggal berapa lagi nih? Tinggal dua lagi, seikat rambut sama sepotong gambar. Di mana ya sepotong gambar? Yang belum gua cek sih kayaknya ke arah ruang tamu mungkin ya. Aduh, konyol banget ya. Bentar. Oh, dia naik, guys. Dia naik. Gak ada. Di sini gak ada. Oh my god, deket banget suaranya. Suaranya deket banget, woy. Gak ada juga. Sebentar. Bener sih, kayaknya di atas ya. Di atas masih ada ruangan yang belum gua cek. Kayaknya laci. Tadi dia kesini ya? Coba di sini, guys. Oh, ada nih. Oh, ada hook. Oke. Aduh, oh my god. Ini buat ini rambut ya, ngambil rambut. Tadi gua lihat ada di sini nih. Oke. Kok gak bisa diambil ya? Sip. Bagus. Bagus. Rambut dapat, guys. Hati-hati, ini kayaknya hari terakhir ya. Mana sih dia? Oke, buruan. Buruan. Oh, dia ke situ. Oke, tinggal satu lagi berarti. Tinggal potongan gambar doang. Udah fix di atas ya. Nah, ini nih. Tinggal ini doang nih. Di atas masih banyak banget laci yang belum gua cek di kamar. Tapi kalau gua punya amunisi nih, gua bakalan tembak dia. Masalahnya abis. Amunisi gua abis, men. Cuma dua doang tadi. Mana dia? Oh my god, di situ dia kan. Oke, sabar. Sabar, biarin sampai dia keluar dulu, guys. Oke. Oh, dia keluar sini ya, kayaknya ke arah sini deh. Oh iya, ke sana dia keluar, bagus. Nah, ini nih. Yang belum gua cek sih ke arah sini nih. Ini belum, guys. Semoga aja ada ya potongan gambar ya. Gak ada. Oh, ada ini. Ternyata ada. Gak kelihatan, guys. Oke. Ini yang terakhir loh. Ini yang terakhir, woy. Oke, buruan. Sip. Oke. Udah komplit ya. Akhirnya. Nah, taruh di sini. Oh, yes. Berhasil juga nyelamatin si Emily loh ya. Oh my god. Oh, itu Easter egg-nya ya.
Oh, udah normal ya kan? Anda telah mematahkan kutukan dan sekarang Emily kembali. Jiwa gelap ini hilang, guys. Udah gede dia ya. Udah dewasa, guys. Ah, akhirnya berarti tinggal ibunya nih. Kira-kira ibunya kemana ya? Kalau gak salah nama ibunya itu Rosa ya. Tapi sini masih teori gue, guys. Kayaknya ibunya itu diculik sama boneka itu, boneka iblis, dan dibawa ke dunia dia kali ya. Jadi sama banget kayak si Pak Santa yang kemarin tuh. Pak Santa sama bapaknya si Claire ya, dibawa ke dunia boneka. Oke deh, kalau gitu gue pamit ya. Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya, guys. Bye.